Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, guys. Oke, masih bersama channelnya Para Jagoan Neon. Kali ini kita berbagi sharing bagi teman-teman pecinta radio, mungkin sebagai amatir atau mungkin yang teman-teman yang suka berkomunikasi menggunakan radio. Ini satu, wah ini cahayanya kurang padang guys ya, jadi kurang bagus videonya ya, dimaklumi ya karena tidak membawa sentolop alias senter. Barangkali teman-teman menggunakan radio Icom seri V85 ya. Ini saya mengalami sering trouble pada bagian charger ini ya. Secara tegangan kita cek juga masih full, masih 12 volt, cuman kadang sering bermasalah entah pada soketnya sini. Ini tidak bisa nyambung, jadi ngecas itu gak bisa masuk, guys. Kendala yang kedua ketika teman-teman ngecas radio ini tidak dibekali dengan indikator baterai. Jadi apakah sudah penuh apa belum itu tidak ada indikator baterainya. Namun dari tutorial atau dari dokumen dari manual yang ada bahwa ini sistemnya sudah otomatis, ketika penuh dia akan memutus sendiri tegangannya. Cuman repotnya kita nggak tahu ini penuh apa belum. Bahkan kadang kita cek sehari semalam nggak masuk juga pernah. Nah akhirnya kemarin hampir saya vonis bahwa baterainya yang sudah mati, hampir aja masuk tempat sampah guys. Tapi akhirnya saya coba dulu diakali seperti ini. Kita langsung ngecas, kita solderkan pada baterai. Nah di belakang ini ada baterai, saya solderkan menggunakan charger yang lain. Ini chargernya ternyata bisa masuk. Nah, karena kalau beli desktop chargernya agak mahal, guys. Belum kuat beli, sementara seperti ini saya solderkan di belakang. Nah, seperti itu, guys. Jadi kesimpulannya ini sering bermasalah, entah secara hardware sudah aus atau tidak bisa nempel lagi kawatnya yang di dalam, atau memang ada jalur rangkaiannya yang sudah mati. Nah, ngaten guys. Jadi akhirnya diakali dengan menyoder langsung. Oh, siap, siap. Ini ada krodit darat, guys. Ya. Lanjut nanti. Gitu guys, sharing. Jadi ini permasalahannya seperti itu. Jadi jangan dibuang dulu baterainya karena mungkin soket atau jack pengecasannya yang sering bermasalah kayak gitu. Terima kasih, semoga membantu. Yo, ngene tok iki. Jangan lupa like, share, komen di bawah, guys. Masih bersama Para Jagoan Neon. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya, kata orang-orang yang ceramah. Gitu, terima kasih. Sampai ketemu pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys, 4 menit guys.